untuk pengantin baru kita, Nabila Razali. Assalamualaikum. Wow, tengok cincin kahwin, cincin kahwin. Cincin kahwin, cincin kahwin. Cincin kahwin. Wow, mikrofon hantaran. Dia sebut juga. Semua benda dia sebut. Apa lagi? Kasut-kasut. Alhamdulillah, saya cuti biasa dengan anak-anak. Awak lah, baru balik honeymoon gitu. Cik, tanya. Jangan dong ke? Eh, abang. Oh, ya Allah. Orang tak tanya. Orang tak tanya macam tu. 2024, orang tak tanya soalan-soalan. Tambah-tambah live depan TV, tak tanya. Tak apa, kita delay 5 minit. Dia orang mute dah tu sekarang. Tapi doa yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik, insyaAllah. Boy ke girl? Astagfirullahalazim. Aduh. Tak, sebab kita orang dulu, masa kita orang duduk race, Toyota, ada time kita orang selalu borak. Dia duduk tanya kan, bang, macam mana kehidupan orang kahwin ni? Best kan? Alhamdulillah, best dah sebulan lebih lah. But who's counting, you know? Hari tu awak tanya waktu ni, best tak Bella? Best. Itu soalan belakang kamera. Belakang kamera best. Depan kamera biasa je kahwin. Awak dulang girl saya. Awak dulang girl kan? Dulang girl. Selalunya dulang girl ni, lepas tu dia akan menyusul. Dia akan mengikut time dia pula kan? Ya ke? InsyaAllah mungkin. Azmi dah sengih dah tu. Awak Azmi? Dengar Azmi tengah kumpul sehari RM5. Betul ke Mi untuk hantaran? Banyak sikit. Ada keberanian ke Mi? Tak payahlah Mi. Untuk apa? Ya Allah. Tak ada apalah awak. Single baru. Ya. Yeah. Yes. Pengantin baru, single baru. Apa lagu, apa tajuknya? Hanya kamu. Memang khas untuk suami tercinta lah. Ya, yeah, satu sebuah lah hadiah, hadiah buat suami saya, Nik Irwan. Jadi kita ni kalau nak cakap material ni sampai bila pun tak habis. Betul. Kan? Tapi kalau lagu ni, Bella rasa dia akan berkumandang selama-lamanya. Yeah. Mungkin insyaAllah kalau dah ada anak cucu ke, insyaAllah dah tak ada pun. Nanti lagu tu masih lagi boleh dengar. Tapi Bella tulis lagu tu selepas dah kenal Nik. Selepas dah kenal. So waktu tu Bella memang approach MFMF. So Bella kata, sebab dia ni memang magician. Because tak lama pun tempoh untuk menyiapkan lagu tu. Masuk air tadi. So bila siapkan lagu tu, Bella memang cakap dekat diorang, okay, jalan kisah cinta kami berdua ni begini, jadi lagu yang dia jadikan dalam sebuah lagu. So alhamdulillah diorang dapat interpretasikan kisah cinta kami berdua tu dalam sebuah lagu yang sangat indah. Nak dengar tak? Nak dengar tak? Kisah cinta Nabila Razali dan suami dia. Kalau Hawa punya lagu kan, dengan Azmi dekat studio satu jumpa. Green screen. Boring lah lagu kau. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.